Youtuber pemula, kamu lihat ini. Cerita lucunya, tonton sampai habis, oke? Kamu pilih aku apa dia? Aku ini ya memang ganteng sih, tapi aku sering nyakitin cewek gitu loh. Aku putus-putusin ya, kadang sudah aku ajak-ajak, aku keranya-keranya, ya aku tinggal aja lagi kan. Kalau aku biar begini, aku setia, aku sayang kamu, aku cium kamu, muah, 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 nyom, nyom, muah. Saya udah berusaha bikin konten besar malam kisah-kisah orang Minang yang merantau itu kan, tapi susah kan, di warung saya mau gara-gara lockdown itu kan, orang nggak ada lagi di besar malam. Ayo pusing, saya mau bahas apa lagi, saya mau bahas apa kan, gara-gara lockdown itu kan nggak ada lagi acara kan, semuanya terhenti karena saya bingung bikin acara apa gitu. Kamu kan bisa ke pasar-pasar. Aku banyak-banyak orang kampre, itu pasar kan. Kamu ini aja. Kamu kira gampang? Kamu kira gampang kamu bikin konten itu? Kamu kan di pinggir laut kan. Kamu lihat-lihat orang di sana. Ada yang pecah-pecaran, ada yang telanjang-telanjang. Terus kamu video itu kan bisa itu menarik kan. Kamu kira gampang jadi YouTuber itu? Saya sudah berusaha kemana-mana mencari cerita yang baik kan. Asal kamu tahu ya. Ya udah mencoba. Kamu tahu kan saya belum dimonet kan. Saya udah coba. Akan banyak kamu video di situ. Kenapa susah? Banyak cewek-cewek pinggir laut tuh nggak bisa kamu videonya. Akan banyak itu. Apa kata yang kamu? Saya ini nggak mau ya. Saya nggak mau video-video orang yang telanjang gitu, dosa. Saya nggak mau itu, asal kamu tahu ya. Sedosa-dosa itu nggak boleh bikin konten. Kamu ini nggak mau dikenal. Biar saja lah saya yang saya bikin ini kan. Yang penting baik-baik tapi gitu. Tapi kan nggak menarik kan. Kamu unsup-unsup ya, dia daya. Kampret, koplak kamu kemana? Saya pernah unsup-unsup dia kamu. Enggak pernah saya seperti itu, mah. Saya selalu menonton punya orang itu kan. Enggak pernah saya kayak gitu. Kamu enggak tahu apa aturan YouTube sekarang, kamu tahu enggak itu? Aturan YouTube itu sekarang ya, harus kita saling mampir. Saya heran, tapi sup saya hilang terus. Itu yang bikin hilang, kamu nggak mau mampir sama orang yang kamu sup itu kan, jadinya sup kamu itu hilang terus. Kamu itu hitung-hitungan banget, nggak mau mampir ke channel orang. Apa kata kamu? Kamu suruh saya adikkan telanjang. Kamu kan jadi bintang di YouTube saya kasih kamu uang. Kerucut basah kamu, saya juga bisa bikin YouTube kok. Saya ngapain sama kamu? Nggak mau kamu, saya kasih uang. Saya juga bisa cari uang. Saya juga bisa bikin YouTube, nggak perlu sama kamu. Tahu-tahu nggak kamu sama aku. Emang sedih jadi YouTuber itu, saya merasakan itu kan susah. Semua orang bermimpi jadi YouTuber, dikira gampang jadi terkenal itu. Ada kasih kita iming-iming di YouTube studio itu kan, video kita banyak yang suka, tapi juga enggak menit. Ya kasihan juga kan, kalau kita emang belum terkenal tuh ya enggak bisa jadi orang terkenal. Ya kepaksa jualan parfum lagi kan enggak bisa jadi terkenal. Lihatlah minggu-minggu ini banyak orang bermimpi jadi YouTuber kan, berambisi gitu, sampai ditinggal kerja yang udah jelas saya ditinggal gitu. Udah 3 tahun YouTube belum juga dimonet-monet ya, alhamdulillah.
Gagal jadi YouTuber, udah kayak orang gila. Kalau udah gila, bikin aja konten orang gila lagi. Saya ingat konten orang gila banyak yang viral. Tapi pusingnya orang gilanya yang viral, yang dapat uangnya YouTubernya. kamu sampai kapan jadi orang gila? Akan saya tanya begitu kan. Masa kamu kelamaan gilanya? Entah bisa sembuh, entah enggak, kan perlu kita tanya itu. No. Terima kasih.